Jelang Hari Raya Idul Adha, seorang Crazy Rich asal Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, bagikan 90 ekor sapi jumbo ke 8 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Sedekah hewan kurban sudah dilakukan setiap tahun untuk berbagi kepada sesama. Lagi, Bapak. 1, 2, 3. Crazy Rich asal Pangkalan Bun Kota Waringin Barat Abdul Rasid membagikan 90 ekor sapi jumbo ke 8 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah senilai 2 miliar rupiah. Sapi-sapi tersebut diambil dari peternakan di Sulung Ranch yang dimiliki Abdul Rasid. Sapi yang disalurkan tiap ekornya memiliki berat super jumbo. Abdul Rasid berharap hewan kurban ini bisa dinikmati seluruh masyarakat yang menerima. Rasid juga bersyukur setiap tahun bisa menyalurkan hewan kurban ke masyarakat. Alhamdulillah disyukuri kan gitu. Nah, karena kita dapat rezeki, sapinya tetap beranak cukup, nah, sehingga kita dapat berbagi melewati kurban ini. Mudah-mudahan sapi kurban ini bisa dibagi rata kepada penduduk yang ada di kampung masing-masing. Puluhan sapi ini selanjutnya diangkut menggunakan truk untuk dikirim ke tujuan masing-masing, ke 8 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Jakuan, iNews, melaporkan.